Wakil Wali Kota Jambi Haji Maulana menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Agung Magatsari, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran OPD Kota Jambi, para camat, lurah, alim ulama, serta tokoh masyarakat. Peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung Magatsari menghadirkan penceramah Al-Habib Muhammad Ridho Assegaf yang merupakan pimpinan Majelis Taklim Shofaul Qulub, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi mengapresiasi penyelenggaraan Maulid Nabi di Masjid Agung Magatsari Pasar, Kota Jambi, serta segenap pengurus Maulid Arba'in yang merupakan rangkaian Maulid Nabi yang dilaksanakan 40 hari berturut-turut sejak tanggal 1 Rabiul Awal. Dalam hal ini, Wakil Wali Kota Jambi menyampaikan akan terus mendukung kegiatan keagamaan yang ada di Kota Jambi. Tak hanya itu, Wakil Wali Kota Jambi juga berharap momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan kualitas diri untuk meneladani akhlak Rasulullah. Hari ini pemerintah Kota Jambi mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Baginda Rasulullah, yang dilaksanakan di Masjid Raya Magatsari, Kota Jambi. Dan alhamdulillah jamaah cukup ramai, diberikan tausiah oleh Al-Habib Muhammad Ridho Assegaf dari Sukabumi. Insyaallah dengan kegiatan ini menambah kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah dan menurunkan keberkahan baik pemerintah Kota Jambi. Dan ini sesuai dengan visi misi kami berdua, Bapak Haji Syarif Fasa, yaitu berbasis akhlak dan budaya. Kita tahu bahwa akhlak ini atau perilaku kita itu sebagian besar. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.